Radio Mandarin kali ini akan membahas daerah Sekojo yang konon merupakan landasan pacu untuk pesawat tempur. Cak mano ceritanya daerah Sekojo ini? Tonton video Mang Dayat sampai habis. Sejukkan hati mengingatkan kampung halaman, di sanalah aku kan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Meski kini aku jauh darimu, namun di hati selalu rindukanmu. Alam nan elok menghiasi Palembang, tidurkanku dalam pelukan. Kalau kita memasuki daerah Sekojo, memang suasana militer sangat terasa. Banyak perumahan militer, banyak atribut-atribut militer, dan memang ini merupakan kawasan militer. Tapi, dulu-dulu tahu dak? Kalau Sekojo yang sekarang ini masuk di kawasan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, memiliki catatan sejarah dan saksi di masa penjajahan Jepang. Diyakini, Sekojo merupakan wilayah Jepang pada masa itu. Kawasan Sekojo merupakan bekas dari lapangan terbang pesawat tempur tentara Jepang. Saat Jepang masuk ke Indonesia, mereka membuat landasan-landasan pacu untuk pesawat tempur. Dan untuk di Palembang, dibuatlah di Sekojo. Landasan terbang di Sekojo ini masih digunakan sampai tahun 1947-an. Yang pada masa itu, landasan pacunya pernah didarati oleh Jenderal Urip Sumoharjo saat meresmikan batalion yang ada di Palembang. Itu juga, aspal bekas landasan terbang ini menjadi penyebab ngapo batang-batang besar di daerah Sekojo sulit untuk tumbuh. Tidak banyak ditemui batang-batang besar di sana, dan memang pernah dilakukan penanaman pada tahun 1968 dengan cara benar-benar digali pakai lengge sampai dalam. Namun Sekojo dewek belum bisa dipastikan asal muasalnya. Namun, menurut sejarawan Palembang, R.D. Muhammad Ihsan, yang mendekati nama Sekojo yaitu nama bunga dari bahasa Jepang. Sekian dulu video Mang Dayat. Terima kasih untuk dulu-dulu Mang Dayat yang selama ini sudah share dan memberikan komentar membangunnya demi berkembangnya channel Mang Dayat. Di akhir kata, kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.